selepas perjumpaan John Webb di Lawati kalau tak salah, dan kita borak-borak tertarik dan cadangkan kenapa kita tak buat satu projek yang macam ni lah. Saya rasa cerita ni dah ramai yang cuba buat dari dulu lagi untuk streamkan kita punya kuliah ni. Cuma mungkin teknologinya mungkin belum ada ketika itu ataupun tenaganya belum ada yang sesuai dengan pasukannya. Jadi Alhamdulillah kita dapat jumpa beberapa orang, teman yang cita-citanya sama. Antaranya Adrian Wong yang menghubungi saya, dia kata kita nak buat hackathon dekat masjid. Saya pun offer masjid MMU. Daripada 9 malam hingga 9 pagi lah lebih kurang. Dan lebih, waktu ni dalam 12 jam. Inilah sekali ketiga. Bermaksud kita dah jalan 36 jam. Sebab kita start daripada Pi ni, kita ingatkan starting from the audio is very simple. Tapi sebenarnya audio dia yang paling susah sekali. Sebab Pi module ni dia tak include sekali dengan audio. So bila kita stream, kita boleh stream dia video saja sebelum ni. Challenge yang utamanya yang saya hadapi is YouTube API tu sendiri. Documentation dia agak tak berapa lengkap. Lepas tu nampaknya macam tak ramai sangat orang pernah buat something macam ni, yang ada API yang bercakap dengan YouTube untuk buat live broadcast. Kod-kod dekat internet banyak tak ada lah. Susahlah nak dapat contoh kod. Ini sebenarnya first time juga dealing with hardware, walaupun masa sekolah dulu belajar elektrik, elektronik dekat sekolah teknik. Pai nak tengok printang pun kena Google kan, tengok color code untuk tahu semua tu. Challenge dia adalah ya, macam mana kita nak susun supaya content tu nampak simple, walaupun dia banyak tapi dia simple, compact and very informative dan mudah untuk consume bagi pengguna. Saya percaya ini semua ialah doa kita semualah sebenarnya. Cuma Allah nak saya mungkin kumpulkan kawan-kawan untuk jayakan projek ni. Kita dah berjaya live stream daripada Raspberry Pi ni. So kita gunakan kamera modul yang memang direct daripada Raspberry Pi. Dia tekan push button ni sekali, LED ni akan terus menyala secara statik lah. So masa tu recording telah berjalan. Jadi bila user nak stop recording, dia akan push semula button ni selama 3 saat. Kemudian LED ni akan berkelip dan recording tu akan stop. Dari segi software, kita dah berjaya communicate dengan YouTube. Dari segi create new stream, create new broadcast dan sebagainya. Lagi satu aspek of Pi Masjid tu is bila satu ceramah nak start, ustaz tu dia kena SMS ini title dan nama ke SMS gateway, dan SMS gateway akan bagi tahu kita punya API backend lah. Yang tu pun dah settle lah. Sekarang ni just a matter of communicating antara hardware tu dengan API tu. Dari segi front end, kita akan buat dynamic content which is dia akan boleh tengok lah. Contohnya hari ni ceramah yang bakal live dan dia boleh pilih lah, boleh tengok. So kalau dia tak dapat datang pun, dia still boleh dapat juga ilmu daripada situ. Harapan saya ialah kita dapat selesaikan projek ni. Kita sama-sama doa supaya Allah mudahkan, and then kita menyahut firman Allah, man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Apa lagi seruan yang lebih baik daripada seruan kepada Allah. Kita harapkan dengan projek ini membantu ramai orang jadi lebih baik dengan dapat bawa kuliah tu ke YouTube, and then diorang dapat datang ke masjid sebenarnya. Jadi kita sebenarnya ingin jadi pelabur-pelabur saham akhirat lah. Itu sebenarnya kita punya tujuan, untuk kita dapat saham bawa ke dalam kubur nantilah.